Kita ke kabar lainnya, seorang bidan desa dibunuh oleh suaminya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sang suami kemudian mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Bidan desa berinisial MR diduga dibunuh oleh suaminya di rumah mereka di Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah membunuh istrinya, sang suami MI lalu mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Belum diketahui apa penyebab pembunuhan tersebut. Menurut rekan korban di Puskesmas Curug, Bidan MR dikenal sebagai pribadi yang ceria dan tidak pernah membicarakan masalah keluarga. Sedangkan suami MR tidak bekerja. Almarhum ini orangnya sebetulnya tidak ada masalah apapun. Di tempat kerja seperti biasa, ceria. Dan memang orangnya super. Tapi kami juga tidak tahu sampai terjadi kronologi seperti ini. Berdasarkan kesepakatan keluarga, jenazah keduanya tidak diautopsi. Meski demikian, polisi masih tetap mendalami kasus ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan.